Iya, seorang darah muda asal Sidoarjo berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional Global Beauty Queen 2017 di Seoul, Korea Selatan. Revindya Karina menyabet 3 penghargaan sekaligus dengan menampilkan kostum barong dan tarian gandrung khas Banyuwangi. Revindya Karina Saruni from Indonesia. Siapa sangka, tarian gandrung dan kostum barong khas suku Osing Banyuwangi yang ditampilkan Revindya Karina menyedot perhatian juri Miss Global Beauty Queen 2017 di Korea Selatan. Darah muda, warga Magersari Sidoarjo ini pun akhirnya berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi yang digelar pada Oktober tersebut. 3 penghargaan itu yakni Best National Costume, Miss Talent, dan Miss International Popular setelah bersaing mengalahkan 41 kontestan dari berbagai negara. Wajah bangga pun terpancar, tatkala anak pasangan Syahroni dan Dian Yuliantini tiba di pintu kedatangan Bandara Juanda Sidoarjo. Dengan antusias, dirinya menceritakan pengalamannya sebagai juara meski ada sedikit insiden penyebutan negara oleh juri. Waktu penyebutan Miss Talent, India sebutan. Miss Talent adalah India. Kemudian India sudah menerima ini, sudah menerima penghargaan. Kemudian, maaf kalah, kemudian dia nanya di atas panggung. Jadi itu fatal sekali. Dengan penghargaan yang diperolehnya, Revindya berharap prestasinya dapat menginspirasi muda-mudi lain hingga menelurkan putri-putri terbaik Indonesia lainnya. Riko Hardiansyah, Sidoarjo.